yang paling terpenting bagi kami, Heldi Sanuji, bagaimana untuk mesejahterakan masyarakat Kota Cilegon, maka kami mengeluarkan Kartu Cilegon Sejahtera sebagai bukti komitmen kami. Apabila kami terpilih menjadi wali kota Kota Cilegon dan wakil wali kota, 4 manfaat Kartu Cilegon Sejahtera akan kami berikan modal usaha untuk UMKM, lapangan pekerjaan, beasiswa full sarjana, bantuan kesehatan. Ini rangkuman daripada 10 janji kampanye kami. Karena ini uang negara, nggak mungkin kita tiba-tiba melihat ini langsung 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, tidak seperti itu. Ya. Sekedar diketahui sama ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian bahwa program ini KJSI masuk ke dalam program kita. Setiap program pemerintah pada saat visi dan misi itu rata-rata wajib direalisasikan. Ya, jadi kalau ada orang bilang ini bohong, ini begini, 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 waduh. Ya, jangan memperkeruh karena kami akan merealisasikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas City, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Pak Blangkon, di acara BBM, Bincang-Bincang Malam, di episode yang kelima. Sahabat Lugas City, tentunya saya didampingi dengan host dan juga sekaligus pemret Lugas TV, Bang Badia Sinaga. Selamat malam sahabat Lugas TV, tetap semangat. Dan satu lagi dengan host kita, Wong Ganteng Sebanten, Mamu. Selamat malam pemirsa. Oke, sahabat Lugas TV, biar nggak penasaran, langsung saja. Kali ini BBM episode 5 dengan tema KJS, oh KJS. Dan kami hadirkan narasumber kami yang tentunya sahabat Lugas TV pasti tahu dengan beliau. Siapa dia? Ibu Silvi Esa Eva. Dan satu lagi, enggak kalah ngetopnya, Bang Husein Sairan. Oke, waktu bergulir terus, kita kembalikan kepada host senior, ke Bang Waria Sinaga. Silakan, Bang. Terima kasih, Pak Blangkon. Wow, malam hari ini, Mus. Tema kita tentang KJS. Ternyata masih hangat di medsos, Mus. Ya, makanya, Lugas ini selama ini kan tidak pernah nih. Aduh, masa nanti nggak pernah sekali ngangkat kan gitu ya, Mus, ya. Oke, sahabat Lugas TV, karena waktu berjalan terus dan mohon maaf dengan waktu yang saya berikan di undangan di medsos agak terlambat karena tamu kita memang super sibuk. Luar biasa sibuk ya. Oke ya. Oke, sahabat Lugas TV, kita akan tanya-tanya seputar tentang KJS ini. Di sini ada Kang Husein Saidan mewakili sebagai warga Cilegon, dan juga beliau juga salah satu ketua RT dan juga ketua LSM Gapura Banten ya. Oke, dan narasumber kita dari sisi hukum nih sengaja saya undang. Dari kemarin saya coba-coba, saya lihat kapan ini Bang, kapan kan? Oh, ternyata bisa malam ini ya. Terima kasih Teh Aji atas waktunya. Dari sisi hukum kita undang Ibu Epi Selvi Yuniatul Hayati SHMH sebagai pakar hukum di Kota Cilegon. Oke, sahabat Lugas TV, Pak Blangkon, ya. Supaya kita langsung ya, kita langsung ya, ya. Mungkin ke warga dulu nih, ya, ke warga dulu kita tanya. Sebagai warga Cilegon nih, Kang Husein, dan juga menjabat ketua RT, sudah sejauh mana nih kartu CS ini berjalan di tengah-tengah masyarakat? Silakan, Kang Husein. Baik, terima kasih. Kalau ditanya sejauh mana, sampai saat ini justru kami juga belum tahu nih. Bahkan kami selaku ketua RT belum ada informasi warga kami yang mendapatkan. Oh. Belum ada. Belum ada dari pemerintah bahwa warga RT 06, khususnya RT Husein, sudah mendapatkan KJS, belum ada. Oh. Gitu. Sementara ini sampai saat ini kami juga
sudah pernah mendengar berita-berita bahwa itu ada simbolis lah, ada berapa tahapan lah. Tapi yang kami sayangkan belum ada transparansi laporan pemerintah bahwa sudah memberikan sekian ribu orang KJ, itu belum ada. Oh. Jadi itu yang sementara kami ini ya dapat informasinya. Jadi Bu, ya sejauh ini kurang lebih 6 bulan ya, kurang ya, lebih 6 bulan pemerintahannya Bapak Haji Hedi Agustian wali kota kita ya, sama wakilnya Pak Haji Sanuji Pentamarta. Ya. RT nih belum ada rekomendasi ataupun bahasa warganya mau dapat berapa kan ya. Gitu ya. Oke. Okay. Ya KCS itu setahu Mama apa sih Mu? Lah ya KCS itu setahu saya ya apa ya? Tapi gini Bang, ngomong-ngomong kita ini kan diskusi ya. Iya, iya. Diskusi ya. Itu menurut saya ini enggak imbang dong Bang. Oh, karena pihak yang itunya kan enggak ada. Oke, okay. Kalau itu saya jawab. Sekarang saya protes nih pemirsa. Apakah sudah diundang apa belum nih? Oh, oke, oke. Sahabat Lugas TV benar kata Mama ya. Jadi kita mencoba sebagai media itu sebagai netral dan profesional. Ketika tema ini kita angkat di Lugas TV bersama teman-teman Pak Blangkon sama Mama kami angkat ini, kami juga mengundang pihak pemerintah ya. Undang-undang jadi sudah diundang. Sudah diundang. Oh, berarti Lugas enggak salah kalau sudah diundang. Mungkin ada kesibukan atau apa, mereka belum terkonfirmasi dengan dimulainya acara kita Oke, kita lanjut ya. Oke. Okay. Sahabat Lugas TV ini kembali nih ke warga juga nih sebelum ke sisi hukum. Setelah diketahui bahwa kartu penerima KCS ini adalah berbentuk, bukan berbentuk hibah, melainkan pinjaman 0%. Apa respon warga sejauh ini, khususnya warga Pak Kang Husen? Iya, ada beberapa yang memang terus terang, ada yang masih bungkam malu-malu, ada yang takut-takut, gitu kan. Bahkan ada yang merahasiakan namanya kalau jangan sampai diekspos. Mereka semua kecewa. Oh. Kecewa karena apa? Mereka masyarakat semua yang kebetulan memilih PLD ini sebelum dapat KCS sudah ada orang-orang yang memang terpilih memberikan itu. Dan berasumsinya mereka juga bukan pinjaman, tapi diberikan cuma-cuma gitu. Asumsi masyarakat rata-rata seluruhnya itu mereka menganggap bahwa itu nanti kalau PLD jadi akan diberikan cuma-cuma. Diberikan? Diberikan gitu. Karena tidak ada bahasa pinjaman, tidak ada gitu. Walaupun di situ juga tidak ada bahasa hibah, tetapi kan ada diberikan, akan diberikan. Kalau bicara diberikan itu kan kalau menurut asumsi masyarakat berarti akan diberikan cuma-cuma. Kalau pinjaman ngapain mesti nunggu wali kota jadi? Kan gitu, di bank juga bisa masyarakat untuk dagang. Oh, betul. Oh, gitu. Oh, itu Pak Lugas. Bu, ya? Mami kan salah satu UMKM juga nih. Kayaknya dapat kartu juga kayaknya. Jadi gini, kalau urusan salah satu berarti saya dapat 9 pemirsa. Alhamdulillah, saya UMKM itu dari 2018. Oh. Tapi alhamdulillah lagi, ya arane wong gak sebah ya. Ya disyukurin lah. Lah iya maksudnya enggak merunduk-merundukun lah. Makanya enggak tahu urusan KCS kan enggak tahu. Oh, gitu. Oke, okay. Tapi malam ini kita angkat nih KCS. Iya, ini. Makanya saya mau dengerin gitu. Oh, gitu. Oke, okay, sahabat Lugas TV, semakin menarik sekarang dari sisi hukum nih ya. Apakah hukum kita mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan ya kan? Teh Haji, dari sisi hukum janji politik ini jika tidak direalisasikan apakah ada unsur pidana? Kalaupun tentunya ada unsur pidana, tentunya setelah habis menjabat dong, namanya janji kan gitu. Silakan Teh Haji. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Bang Sinaga ini pertanyaannya bagus. Wah. Ini. Satu makhluk yang ada di dunia ini yang tidak bisa diproses secara hukum adalah orang jiwa. Oh, iya baru tahu saya ini. Jadi kalau orang gila, ada hukum kepada orang gila ya? Gak bisa dijerat hukum. Pantas saya nggak pernah dihukum, saya gila bisa. Lanjut tadi. Nah kalau terkait dengan permasalahan KCS ya, ini saya sangat prihatin sekali ya terhadap kondisi di Kota Cilegon. Ini prihatin saya yang sangat mendalam. Jadi yang namanya seorang pejabat ya, itu pertama dia mendapatkan jabatannya itu
disumpah. Oh ya. Ya. Dan sumpah itu sudah diatur dalam undang-undang negara kita, yaitu tepatnya Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 33 2016. Pemerintah daerah, pelantikan gubernur, bupati, dan wali kota. Ini terkait dengan peraturan presiden. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2016. Di sini ada sumpah. Merinding saya, Bang. Sumpah di dunia sebagai pejabat itu pertanggungannya tidak di dunia saja, tapi di akhirat. Nah, barang siapa pejabat yang melanggar sumpahnya bisa dimintai pertanggungjawaban. Waduh. Nah, di sini sudah diatur jelas sumpah jabatan sebagai kepala daerah. Salah satunya di sini terdapat pada pasal 7 ya, ayat 2. Sumpah atau janji jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut. Pastikan ngelihat tuh sumpah jabatan. Demi Allah, saya bersumpah berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dan wakil gubernur, atau sebagai wali kota atau wakil wali kota, dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluas-luasnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Nah, kalau pada saat jadi wali kota ada janji, berarti harus ditunaikan baktinya, janjinya. Kalau janjinya tidak ditunaikan, berarti melanggar janji, sumpah. Sumpah. Ada konsekuensi. Ini. Satu itu. Jadi, Bang Sinaga, kalau kita larikan kepada pidana, perdata, itu panjang. Karena di situ ada unsur, ada korban, ada kerugian. Yang jelas, nah saya sama Kang Husen ini, ya alhamdulillah, dari sekian banyak RT yang ada di Kota Cilegon, ya Kang Husen orang yang care terhadap warganya. Jadi begitu KCS ini ditunggu-tunggu, belum juga cair, nah Kang Husen ini peduli, ditanyakan nih, tapi nggak direspon dengan baik. Padahal kan harusnya menunaikan janji melayani nih sama masyarakat. Iya. Nah ternyata ditunggu-tunggu sampai 7 bulan, kita pun datang ke apa DPRD. Alhamdulillah nggak ini. Apa yang tadi diputar tadi sebagai bentuk komitmen kami terhadap masyarakat Cilegon. Jeder, gitu kan? Ternyata begitu terpilih, berubah. Bantuan langsung tunai itu berupa UMKM 25 juta ini kan macam-macam nih. Mau duit 25 juta, kan ada videonya ya. Mau sekolah atau kesehatan, pilih saya. Nah, ternyata setelah terpilih bantuan UMKM 25 juta ini apa incar gitu. Kumlet gitu. Bahkan ada video yang saya ambil, 25 juta itu belum saya tulis RP-nya. Jadi jangan salah paham. Di situ ada catatannya. Ketentuan berlaku. 25 juta itu bukan bantuan tunai, tapi pinjaman. Kan ini berbeda. Nah, inilah yang disebut unsur. Oleh karena itu, sampai dengan sekarang saya tidak tahu jumlah KCS yang disebar berapa. Tapi berdasarkan pengakuan salah satu anggota DPRD Kota Cilegon yang tidak bisa saya sebut namanya, KCS ini disebar sebanyak 80 ribu kartu, saudara-saudara. Oh, 80 ribu kartu. Oleh karena itu, bagaimana KCS ke depan ini? Jika berdasarkan sumpah jabatan wali kota dan wakil wali kota, seorang wali kota dan wakil wali kota yang berjanji sebelum disumpah
wali kota dan wakil wali kota itu harus merealisasikan janjinya kan bilang. Kira-kira gitu. Wow, sahabat Lugas TV benar-benar memang pakar hukum ya, Mbak ya. Pelakunya kecil amat gitu ya. Iya. Di sini langsung berkicak dari ketua DPRD, kepolisian, ombudsman. Ini sekali lagi pengacara baru pertama ya, Pak. Pengacara baru pertama. Aduh, dalam ngomongnya ngeri. Iya. Tadi sore kita nelayan. Iya. Iya, dan sore kita nelayan. Wah, luar biasa nih. Oke. Mungkin juga ini pertanyaan ke Teh Haji juga ini ya. Ah. Ada kalimat berita juga bahkan video yang kita dapat ada bahasa seperti ini Teh. Karena itu uang negara tidak bisa langsung dikasih 5 juta secara langsung kata Pak Wali di video tersebut. Pertanyaannya kalau anggaran ada dan disetujui oleh parlemen tetapkah tidak bisa dikasih secara langsung sebesar 5 juta? Sekarang begini yang namanya masyarakat itu harus jadi hakikat Pak Wali Kota dalam menjalankan tugasnya. Wali Kota itu punya hakikat jabatannya itu untuk melayani masyarakat. Jika itu bermanfaat punya untuk masyarakat, untuk memberikan modal UMKM agar terjadi pertumbuhan ekonomi di saat pandemi, kenapa tidak? Oh. Ini pandemi ini tiarap semua. Ya, kita butuh penyaluran-penyaluran modal usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kalau ini memang bermanfaat untuk mengatasi masalah COVID-19, kenapa? Harus. Akan tetapi yang dilakukan oleh wali kota dan wakil wali kota sekarang ini setelah memberikan mimpi KCS, yang memberikan mimpi ikut mimpi juga. Nah ini repotnya. Yang dilakukannya itu bukan perbuatan-perbuatan yang real, bukan perbuatan-perbuatan yang nyata, tetapi perbuatan-perbuatan mimpi. Contohnya tiba-tiba main skateboard, tiba-tiba nyanyi, tiba-tiba jualan kupat sayur, tiba-tiba jadi tukang beca. Nah ini bagaimana mau menyelesaikan KCS kalau yang disuguhkannya hanya mimpi, tidak nyata gitu. Maksud Ibu mimpi di dalam mimpi Ibu? Nah, mimpi di siang bolong. Oh, siang bolong. Oleh karena itu inilah yang kita prihatinkan sebagai masyarakat Kota Cilegon. Jadi wajar masyarakat Cilegon seperti Kang Husen sebagai ketua RT kecewa. Bagaimana KCS sampai sekarang enggak cair-cair? Terus bagaimana nasibnya? Karena dari mereka yang menjanjikan itu tidak ada laporan-laporan nyata. Laporan-laporannya malah cenderung menunjukkan kedustaan. Ini berdusta, Pak. Berdusta itu melanggar sumpah jabatan, Pak. Contoh mau ngasih 25 juta ini tunai, tiba-tiba dia pidato, jangan sembarangan, saya tidak janji 25 juta kan gue saya kasih rupiahnya. Itu bukan tunai tapi pinjaman. Nah ini sudah dusta. Nah oleh karena itu itulah yang mengakibatkan bibit permasalahan. Bibit permasalahan ini jika tidak diselesaikan baik oleh DPRD atau oleh lembaga hukum akan berdampak tidak baik terhadap keamanan dan ketentraman di masyarakat. Kira-kira gitu. Oke, mungkin pertanyaan sama dengan ke Kang Husen. Begini Kang Husen, ketika waktu calon wali kota beliau mengatakan akan memberikan 25 juta. Setelah beliau jadi Pak Herdi Agustin dengan Pak Sanuji, ada berita yang saya ambil dari laman Taman Pemkot Cilegon ya, berita Kota Cilegon yang itu tadi mengatakan bahwa sama pertanyaannya, karena ini uang negara tidak bisa langsung dikasih 5 juta secara langsung, kenapa waktu dia calon itu tidak dikasih keterangan? Kira-kira itu pendapat Kang Husen, coba Pak. Ya, sebelum saya lanjutkan, saya mau bicara karena saya ini lembaga sosial bukan praktisi hukum.
saya akan bicara kaitan dengan sanksi sosial tentunya. Ya. Pak Heldi Haji Sanuji melakukan atau memberikan janji bahkan merealisasikan kartu itu sebelum menjadi wali kota. Berbeda dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi juga sama, sampel, cuman kan gitu, kis dengan sampel. Setelah jadi baru dilakukan pendataan, pemetaan, lalu ada evaluasi-evaluasi, baru realisasi kartu itu. Dan ini berbeda. Beliau keluarkan dulu kartunya seolah-olah dia sudah berkuasa. Nah ini kan ini harus dilihat dulu sudut pandang tadi dari bicara hukum sudah jelaskan. Sanksi sosial ada. Sanksi sosial itu ada, jangan main-main. Bahkan lebih berat sanksi sosial itu. Artinya bisa dihukum dengan melakukan kegaduhan, masyarakat begitu-begitu, nanti akan aksi demo segala macam, meminta, menuntut nanti supaya realisasi. Bahkan kita nanti bisa mendesak DPR untuk melakukan hak interpelasi dan lain-lain. Dan itu ada kewenangan DPRD untuk memanggil wali kota, melakukan upaya itu. Nah kalau bicara sanksi sosial, yang saya amati bahwa yang saya sampaikan tadi, ya kalau bilang bohong menurut Pak Wali Kota tadi nggak bohong gitu loh, karena ada dua asumsi yang berbeda, ya kan? Masyarakat berpikirnya itu diberikan, sementara Pak Wali Kota menyampaikan tidak ada diberikan, tidak ada hibah. Tapi kenapa ngomongnya belakangan setelah jadi? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin gitu kan? Kalau bicara pemberian itu kan harusnya cuma-cuma, bukan pinjaman, hibah ya gitu. Nah itu Pak Lugas. Jadi kalaupun mau ditarik seperti apa juga benang merahnya tetap kusut, nggak akan bisa jadi benar. Nah kalau ada di sini kebijakan atau kelegoan beliau, tentunya kami juga sebagai masyarakat tidak mau juga bertubi-tubi nyerap, tidak. Ada solusi, sepertinya harus ada review program lah. Review program ini bisa dilakukan mau tidak mau, dengan catatan harus berkonsultasi kepada pihak terkait, ya kan? Dari parlemennya semua dilibatkan. Dari mana pos anggaran sampai sekarang juga kami selaku masyarakat belum dengar dari mana pos anggaran KCS ini. Oh, gitu ya. Dengar pertama kami waktu audiensi dengan beliau, Pak Ibu si Bu Haji Silvi, waktu itu ada penjelasan dari ASDA, bahkan itu ada CSR-nya BJB. Sampai rumah kami bingung, kok ada CSR BJB untuk bayar KCS. Nah, ini tambah bingung lagi masyarakat, termasuk saya bingung. Apa boleh CSR itu dipinjamkan? Jumlahnya segitu besarkah BJB sehingga bisa menghandle atau mengcover KCS demikian banyaknya? Nah tambah puyeng lagi. Nah mungkin bisa jadi ini juga ngaco lagi, akhirnya dibatalkan juga CSR. Dan sampai saat ini kami belum tahu beritanya dari pos anggaran mana yang harus dikeluarkan untuk KCS ini. Kalau pinjaman, kalau bicara KCS pinjaman, jangan Pak Iman sudah jauh-jauh hari sudah ada kan gitu, dan pernah dikeluarkan. Kalau mau bukti nanti bisa saya buktikan, ya kan? Jangan Pak Iman sudah ada, nggak perlu harus telepon baru gitu kan. Kita bukan membela yang lama, artinya itu sudah produk Pak Iman sudah jadi dan dikeluarkan itu setelah beliau jadi. Nah kembali ke persoalan tadi, kalau Bu Haji Silvi menerjemahkan dari sisi hukum, kalau bicara kami sanksi sosial, ya mau nggak mau Pak Wali Kota harus minta maaf lah kepada masyarakat Cirebon. Kalau masyarakat menerima, ya alhamdulillah. Kalau nggak terima, itu wajib dibayarkan bukan dari APBD, karena beliau menjanjikan itu pada saat sebelum jadi pemerintah, belum wakili pemerintah. Jadi harus menggunakan dana pribadi tuh. Kalaupun harus dikeluarkan nggak serta merta, beliau merealisasikan pakai APBD nggak bisa. Harusnya ada pembahasan di DPRD gitu ya. Betul, harus ada pembahasan dan harus persetujuan dewan. Kalau tidak ada persetujuan dewan, yang dikhawatirkan nanti pada saat laporan keuangan. Ya kita ini bukan mengajarin, ya kan? Saya juga ngerti lah dikit-dikit aturan pemerintah itu. Bagaimanapun harus persetujuan. Kalau tidak persetujuan dewan nantinya, nanti dikhawatirkan masyarakat sudah diberikan, tiba-tiba dalam dewan nolak. Dan ini akan dikembalikan, jadi masalah. Yang kedua, kalau masyarakat bisa kembalikan, kalau enggak dari mana penggantinya? Apa dihukum masyarakat itu gara-gara utang ke pemerintah gitu? Atau disita rumahnya, atau motornya? Sementara kondisi masyarakat untuk bayar kontrak, untuk bayar apa cicilan motor segala macam masih susah gitu kan, kira-kira begitu ya. Pak Lugas. Oh ya. Luar biasa ya, ya. Mame Pak Blangkon, dari sisi hukum, dari sisi sosial. Wow. Ah ini ke Haji juga lagi nih ya.
Saya hadir terus nih ya. Mumpung ada orangnya. Oke lah. Silakan kopi. Ah, Teh Haji. Ada sebagian masyarakat Cilegon mungkin beranggapan Ibu Silvi ini terlalu berlebihan komentarnya nih kepada kebijakan pemimpin daerah saat ini. Apa di jawaban Teh Haji itu? Ya, itu sah-sah saja. Oh, sah-sah saja. Om, berat badan saya juga berlebihan. Berat badan saya berlebihan aja. Ya, orang oke-oke aja. Apalagi sikap saya terhadap pemerintah. Iya. Jadi jelas, saya sebagai orang praktisi hukum, saya mengerti yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Sangat berdosa rasanya jika saya berdiam diri melihat kebatilan. Ya, saya menganggap sebenarnya KCS ini adalah janji mulia dari Heldi Sanuji. Janji mulia, iya. Kalau memang benar. Karena pada saat itu saat pandemi, iya. Ditambah saat itu digembar-gemborkannya dinasti. Dan kondisi pandemi serta kondisi keseluruhan di Indonesia ini kondisinya lagi sulit. Dianggapnya ekonomi susah karena pengangguran, kemudian usaha nggak jalan karena kurang modal, cari modal susah gitu kan. Iya. Kemudian sekolah juga orang banyak putus sekolah karena nggak ada uang, berharap adanya beasiswa. Masalah-masalah sosial itu pada saat pandemi kemarin itu benar-benar lagi terjadi gitu. Yeah. Nah tiba-tiba muncul janji mulia Heldi ini, ya jelas satu harapan, mimpi. Cuma mimpi ini tidak bersesuaian dengan ketentuan hukum. Nah saya sebagai masyarakat, Ibu Silvi, ya Ibu Silvi juga pengen bersesuaian dengan pemerintah, dengan Heldi Sanuji. Tapi dengan catatan Heldi Sanuji juga bersesuaian dong dengan masyarakat. Kalau dia janji, ya tolong ditepati. Dan kalau dia itu mengeluarkan janji-janjinya, harusnya sesuai dengan ketentuan hukum. Jadi kita praktisi hukum juga enggak semprit gitu. Kalau kita tahu ada kejahatan, kita diam, kita merasa bersalah. Itu secara hukum positif. Nah, jika kita hukum akhirat nanti, tahu nggak benar, kita diam aja, nggak ingetin dosa. Iya. Jadi, terkait sikap saya terhadap pemerintah, saya rasa saya tidak berlebihan sesuai dengan kodrat saya sebagai penegak hukum. Masih koridor ya? Masih dalam koridor. Nah, ini saya berharap ya kepada Heldi Sanuji, ya agar bersesuaianlah dengan masyarakat, gitu. Nah pada saat memberikan mimpi-mimpinya itu, seharusnya walaupun offset mimpi-mimpi itu, tolong dong jangan semaunya sendiri merubah mimpi itu. Seakan-akan kita ini seperti didustai, seperti di prank. Kata Kang Husein tadi, ini fatal. Pembohongan publik mengakibatkan kegaduhan segala macam, ini bisa lari ke ranah hukum selain sumpah jabatan. Jadi sebelum terjadi hal ini, ya ini sebenarnya Heldi itu harus banyak bersyukur. Kalau dia selalu mengatakan apa sih di dunia ini yang diributkan cuma kertas, apa semuanya kertas, bahkan ujung-ujungnya itu kertas kematian itu tidak bisa disampaikan sama kita nih, kertas kematian saya itu bukan solusi. Solusinya adalah Bapak Ibu semua, saya wali kota dan wakil wali kota ingin sekali merealisasikan janji itu. Betul, saya berjanji kepada bapak-bapak ibu, ibu-ibu menjanjikan memberi UMKM 25 juta. Betul, saya bercita-cita mempekerjakan masyarakat Cilegon 25 ribu. Dan saya juga betul bercita-cita ingin memberikan beasiswa full. Kita akan merealisasikan secara bersama. Jangan kemudian, nggak benar ya, RPD-nya nggak ada ya. 25 ribu, jadi masalah. Gitu. Nah inilah sehingga segala sesuatu itu ada reaksi karena dia membuat aksi. Nah itu Kang, jadi harus disikapi oleh masyarakat.
saya rasa masyarakat pun harus memberikan masukan-masukan terhadap pemerintah. Setuju. Enggak, ngeleor. Ya, setuju. Kalau itu saya. Offset. Oke. Wah, oke. Sahabat Tugas TV, kita lanjut ya. Bincang-bincang kita malam hari ini, BBM. Mama, ya, ya. Menurut data yang saya ambil dari BPS ya, jumlah penduduk miskin di Kota Cilegon dari 2018 sampai 2020 meningkat, mengalami peningkatan. Maju ya, dong. Majulah ya. Kalau meningkat itu bukan maju. Bertambah. Bukan. Ini data kemiskinan. Oh, kemiskinan. Ya. Dari tahun 2018 ada 13.964. Ya. 2019 menurun sedikit. Ya. 13.200 dan 2020 naik menjadi 16.310. Oh. Ya. Kalau data KTS itu 80.000 artinya masih 50% dong 50%. Warga miskin yang akan dibantu ya kan? Jadi sekarang kita bertanya-tanya lagi nih. Mungkin ke Kang Husen nih, Kang Husen. Tadi setelah saya baca itu BPTS Badan Pusat Statistik data miskin orang Cilegon dari tahun 2018-2020 mengalami kenaikan. Saat ini data terakhir menyampaikan 16.310 jiwa. Berapa kakak yang Kang Husen tahu penerima KTS Kota Cilegon? Kalau tidak ya di lingkungan RT Kang Husen. Kalau di lingkungan saya memang TPS-nya kan kebetulan ada di samping rumah ya, di wilayah saya itu. Suara PL itu 100 rata-rata di per TPS. Di TPS 100 ya. Berarti rata-rata berarti sekitar ada 25-30 rumah lah. RT ya, RT. Karena satu keluarga itu bisa sampai 3 suara gitu, 2 sampai 3 suara. Kita ambil rata-rata 3 ya. Itu suara di tempat kami itu ada nyampe 100 suara. Cuma kalau kami ditanya terkait berapa KCS, ya kami dapatnya juga informasi yang tadi sampai Bu Sylvi, ya sama, kita hampir 80.000 ya gitu. Kalau itu sampai direalisasikan mungkin sejahtera tuh ya. Oke, sekarang ke Teh Haji juga ke Kang Husen. Kan anggaran untuk tahun 2021 sudah diketuk palu, contohnya nih pihak pemerintah, kan kami kan tidak bisa bergerak ini. Kira-kira apa nih argumen Kang Husen dan Teh Haji jika memang ketuk palu anggaran itu sudah dilakukan pada pemerintah yang lama? Ketuk palu anggaran yang mana nih? Untuk 2021. KJS apa yang lain? Karena tadi kan KJS mungkin dari anggaran dari APBD dong. Gitu. Jadi kita nggak usah melarikan persoalan yang justru akhirnya masyarakat menganggap ini merasa dibodohi. Kalau bicara ada rancangan pembangunan jangka panjang itu sudah ditentukan ya, di luar daripada rancangan jangka menengah tadi. Tapi itu kan di luar ya, di luar daripada tadi. Jadi KTS ini bukan APBD? Ya APBD, tapi di luar. Ada dana-dana lain yang saya juga awalnya memang berpikir ini gak logis. Pada saat beliau menyampaikan di janji-janji itu, saya tersenyum waktu itu. Terbebas tersenyum dari mana anggarannya, gitu kan? Kalaupun nanti dikeluarkan dari APBD, ya kami waktu itu posisi saja mungkin barangkali Pak Haji Heli dengan Pak Haji Sanuji ini uangnya kan nggak ada serinya, bisa jadi pada saat nanti jadi akan menghibahkan uang pribadi saat itu. Itu tanggapan Kang Husen. Iya, karena waktu itu kami melihat bahwa Pak Haji Heli itu memberikan sebelum jadi dan sebelum mewakili pemerintah. Sudah berani dia mengeluarkan KCS, artinya secara sisi hukumnya dia nggak bisa dong, ya kan? KCS yang sudah diberikan itu dicarikan dengan orang dana APBD itu menurut kami nggak bisa. Nanti tinggal nanti tanyakan dengan sisi hukumnya. Oh, iya. Okay. Jadi kalau menurut kami masyarakat, beliau mengeluarkan itu sebelum mewakili pemerintah. Jadi kami menganggap saat itu bahwa ini Pak Haji Heli ini banyak duit gitu kan? Karena bisa jadi ingin menghibahkan pribadi uangnya, harta bendanya, ingin bersedekah kepada masyarakat, ya saya bilang nggak ada masalah gitu. Karena pemikiran kami seperti itu, makanya kami nggak pernah protes gitu. Tapi pada saat itu kalau memang beliau kami berpikir itu akan dikeluarkan dari APBD, kami pasti demo dan pasti protes itu.
Dan itu salah satu iming-iming, salah satu kan. Jadi enggak pas dalam sisi politik lah. Oke. Teh Adi, dari sisi hukum nih. Ini kan sudah saya belum bisa bergerak nih, udah ketuk palu sisi hukumnya, Kang Adi. Jadi gini, seorang pejabat itu harus bisa kerja. Ya. Jawaban itu adalah menunjukkan pejabat yang tidak bisa kerja. Apalagi dia sudah berjanji, kemudian dia menjilat lidahnya sendiri, itu adalah pejabat munafik. Nah makanya saya prihatin kemarin, saudara wali kota Hill itu di salah satu hotel mengatakan, saya kasih KCS bantuan UMKM 25 juta itu belum saya kasih rupiahnya. Ini kan konyol, mungkin dulu gabung sama pelawan. Nah kalau memang gak ada rupiahnya, kasih aja di situ 25 juta yen. Wow, nah begitu rakyat bro. Nanya, kok Pak 25 juta yen? Iya yen, ono duite. Oh. Sekali yang kita lawak gitu. Masuk akal berarti. Masuk akal, tidak kenal rana hukum. Iya. Benar ya, benar ya. Yen, yen ono duite. Iya enggak? Nah oleh karena itu, ini kan jadi sesuatu hal yang tidak elok lah dilakukan oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus bisa kerja. Janji Heldi Sanuji, komitmen untuk masyarakat Cilegon. Satu, ya kan? Beasiswa full sarjana. Kedua, bantuan UMKM 25 juta. Tiga, 25 ribu lapangan pekerjaan. Empat, BPJS. Masa bilang nunggu duit dulu? Terus selama nunggu duit ngapain? Tidur? Ada yang ini, empat ini, yang prioritas dikerjakan. Kalau 25 ribu lapangan pekerjaan apa mesti pakai anggaran daerah? Berapa? Dia kan selalu ngomong, saudara-saudara yang di Cilegon ini ada 200 sekian pabrik ini, bla 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 bla. Nah kalau 200 itu panggil, sini. Saya ini, selain janji, tugas saya sebagai wali kota adalah mengurangi pengangguran. Iya. Pengangguran di Cilegon ini 78 ini. Gitu. Bagaimana? Kamu bisa berapa? Bisa berapa? Nah, kan kerja. Masyarakat Cilegon, assalamualaikum. Saya sudah mempekerjakan 20 orang hari ini. Assalamualaikum. Kayak seperti ngasih kursi roda. Enggak butuh uang. Kemiskinan tadi, betul kemiskinan itu semua karena COVID berdampak miskin. Kesehatan, ya kalau memang 25 jutanya nggak bisa realisasi, ya kesehatan dong. Rumah sakit, bagaimana caranya? Ayo, jadi bapak-bapak ibu-ibu di KCS itu ada kesehatan. Mulai besok silakan datang ke RSUD, tidak usah bayar bagi masyarakat miskin. Realisasi kok, nggak nunggu anggaran. Beasiswa full, ada CSR, pakai CSR, kumpulkan tuh industri-industri yang dapat untung dari Cilegon, kasih CSR, cuma caranya harus benar. Jangan CSR dikasihkan kepada orang yang sebab-musababnya hanya karena mencoblos Heldi, adil banget. Beasiswa itu diberikan kepada masyarakat yang berprestasi. Kasih yang berprestasi itu. Dia kan bikin SMP soyo. Apa itu Pak Heldi itu? SD sekian, SMP sekian, SMA sekian, apa? Nah, tinggal ditanya ke kadisnya. Coba itu yang berprestasi berapa? Kasih beasiswa pun. Beasiswa dari SD, SMP, SMA sampai sarjana full karena prestasi. Aduh, pakai uang nggak? Jadi kalau mau kerja nggak ada yang sulit terkecuali 25 juta lah wong meleng sengaja apa ya? Iya. Sengaja mendustai rakyat ya secara deal. Kalau ditanya dari mana duitnya, tanya sama Pak Heldi dari mana mimpinya kan kira-kira gitu. Oke, jadi luar biasa. Pak Blakon, dari 10 janji Pak Wali Kota kita, ada yang sudah dirasakan masyarakat. Salah satunya honor RTRW ya, dinaikin dari 500 1 juta jadi untuk pembangunan wilayah tingkat RW 100 juta per tahun ya kan janjinya. Ada lagi ya UMKM ya, termasuk Mame katanya kan ada dapat pinjaman di UMKM ya.
Aduh, enggak ada. Oh, enggak ada. Belum kali ya. Belum, tunggu giliran dulu, tunggu giliran. Ah. Me, ya. KTS itu apa sih kalau ada kepanjangan lain gitu? Ya. Kalau saya ada gitu loh. Pasti ada lah, Pak Agama. Pak Blangkon ada enggak nih? Mungkin gini Bang, ini kan BBM, sore BBS. Lugas jangan-jangan mau ada KCS juga Bang. Apa itu? Kata-kata cantik si naga. Oh, kata-kata cantik si naga. Oke, kalau K-nya itu, yeah. Ya, kalau saya percaya kepada janji politik wali kota Cilegon, yeah. Ya, C-nya, Cius nih, pasti kota Cilegon menjadi kota modern dan bermartabat, yeah. Ya kan? Mm-hmm. S-nya, setuju banget masyarakat kota Cilegon akan sejahtera, ya. Ayy. Itu, ya. Oke, Mo, waktu kita mau habis ini, Mo. Oh, tapi masih ada yang mau bertanya. Saya bingung, katanya tadi banyak, cuma satu doang nih. Kata tadi ngomong udah, banyak. Udah dua dong. Oh, dua? Ini dua kan termasuk banyak. Oke. Okay. Ya, ya. Kamu Seng sama Teh Haji, mungkin harapan kepada pemerintah kota Cilegon. Ya, harapan saya pertama jangan sampai ada cuma seremonial. Seremonial itu cuma pengen lihat wah, tapi nyatanya nol ya. Harapannya mudah-mudahan tidak terjadi. Tadi sudah diuraikan beberapa hal oleh Pak Lafu Silvi, Bu Haji tadi. Saya sedikit menguraikan juga terkait dengan bagaimana sekarang lagi gencar-gencar seolah-olah ini ada supaya pengangguran diteratasi. Namun ada beberapa pemikiran yang bertolak belakang nih Bang Senaga dengan kami. Kalau kami berharap masyarakat Cilegon ini diciptakan bagaimana membuka peluang pekerjaan. Peluang? Peluang. Membuka peluang pekerjaan seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Bagaimana pemuda-pemuda Cilegon jangan dilihat dari latar belakang. Seolah-olah, mohon maaf, ada pernyataan-pernyataan yang tidak sepaham dengan kami. Ya, nggak ngerti saya. Karena memang menurut beliau sih akademis itu lebih hebat untuk mencapai kesuksesan. Kalau menurut kami salah. Ya, keyakinan. Ya kan? Dan betul-betul bisa manfaatkan potensi yang ada di daerahnya, di masyarakatnya, di lingkungannya itu betul-betul pemuda yang kreatif, ya, yang betul-betul tahan uji, tahan banting. Nah itu harus punya peran di pemerintah. Satu-satu di data ini mana pemuda yang bisa menciptakan apa-apa, rangkul semua. Dan itu orang-orang yang hebat menurut saya. Contoh Mama Yai, secara akademis tidak ada, saya lihat. Tapi dengan menciptakan beberapa kreasi kreativitas ini tentunya ada tenaga-tenaga ya kan yang membantu Mamu Yai yang bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Ya ini peluang, belum lagi nanti potensi industri kalau kita mudah luar biasa Cirebon ini. Jangan selalu berpikir bahwa untuk mencapai kesuksesan itu harus sekolah tinggi gitu. Itu betul bahwa pinter itu penting, pinter itu wajib, tapi di dalam pinter ini modalnya ada benar juga ya. Untuk memintarkan orang yang benar itu lebih gampang saya kira. Jadi mohon harapan kami pemerintah itu jangan lupa bahwa masih ada orang-orang yang ketinggalan latar belakangnya, yang punya cita-cita luhur, yang justru punya potensi besar, yang bisa mengangkat derajat masyarakat. Karena bisa dilihat ya, orang-orang sukses itu bukan dari S2, S3 saja Pak Naga. Bisa jadi dari jebolan S2 juga bisa sukses. Oh iya. Ya, ya. Saya tidak malu-malu, saya ini jebolan SD. Oh, ya. Oh iya. Kalau dibandingkan dengan Bu Haji Silvi, antara lain dengan Bumi, bicara ilmu akademis ya. Tapi saya tidak pernah malu. Dan saya bangga. Karena saya mendapat dua jabatan, salah satu di direktur perusahaan, saya dua jabatan. Dan dua-duanya direktur utama saya. Jadi walaupun saya jebolan SD, karyawan saya banyak. Jadi apa yang saya khawatirkan? Yang lebih khawatirkan itu kalau mereka sudah lulus S2, S3 tidak bisa apa-apa. Iya, nah iya. Ini yang harus dipahami oleh Pak Wali Kota. Jangan sampai bikin ketersinggungan masyarakat bahwa seolah-olah orang yang tidak bersekolah itu tidak bisa untuk sukses ya. Jadi kami mohonlah harapan pada pemerintah supaya mendata teman-teman yang memang punya kreativitas ya, punya apa namanya potensi-potensi itu di semua dikumpulkan, dibuat ngobrol begitu, bagaimana kita mendapat potensi agar bisa membuka peluang usaha dan yang lain-lain. Dan konsep besok itu kami juga banyak ya, supaya pemerintah itu terbantu gitu Pak. Cius nih SD. Saya SD Pak. Oh, luar biasa SD. Saya kira Pak Blangkon SD itu sarjana dua kali.
Bukan, SD, sekolah dasar. Benar, Bang Naga. Wow, luar biasa. Ini nanti kita tanya-tanya. Narasumber berikutnya, narasumber berikutnya. Bagaimana cara kok bisa seperti ini dengan pendidikan sekolah dasar? Nanti ya kamu saya bersedia ya. Oke, silakan. Teh Haji, harapannya kepada pemerintah Kota Cirebon. Harapan kami masyarakat Cirebon ya, apalagi saya sebagai praktisi hukum, kami berharap kepada Pak Heldi agar menjadi pemerintah yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Cirebon. Ya, menjadi orang penting itu baik, tapi yang paling penting itu adalah menjadi orang baik. Ya. Jadi orang penting itu baik, tapi yang paling baik itu adalah menjadi orang baik. Yang paling penting itu menjadi orang baik. Iya. Nah, saya sendiri adalah kader berkarya. Ya. Kader berkarya, KTA saya berkarya. Jadi dulu berkarya lari ke Partai Beringin Karya. Artinya kita satu figur, yaitu Pak Harto. Bapak H.M. Soeharto almarhum, ini dulu membawa Indonesia ini 32 tahun itu benar-benar terencana melalui Repelita. Rencana pembangunan 5 tahun. Jelas. Ada puskesmas, ada hansip, ada ini, ada itu. Repelita itu jelas. Heldi Sanuji, ada 10 program. Ya udah, dikerjakan 10 program itu. Jangan ujuk-ujuk melakukan program-program yang tidak ada dalam 10 programnya. Begitu, bagaimana mau terwujud? Bagaimana mau dikatakan sukses kalau dia sendiri tidak yakin dengan 10 programnya? Cobalah kita kembali kepada cara-cara memerintah Bapak Soeharto dalam suksesnya menjalankan Repelita. Nah itu rencana pembangunan 5 tahun Heldi waktunya 3-4 tahun Pak Heldi, itu rencananya apa? Hari ini pengangguran, besok tentang UMKM, kemiskinan dan segala macam. Jelas, jangan mencok sini, ujuk-ujuk bikin ini, ujuk-ujuk bikin itu, kan nggak jelas. Dan terkait dengan anggaran-anggaran itu, sejatinya niatnya jangan serakah gitu. Ya sukses aja sekarang menghantarkan Cilegon ini jadi Cilegon yang maju bermartabat, sejahtera, adil dan makmur. Itu udah top Heldi dikenang kami sebagai masyarakat Cilegon. Tapi ujuk-ujuk begitu jadi aji mumpung, kita kudu jadi rombale. Awas, RT 1 juta amankan suara, RW 1 juta amankan suara, tidak amanah. Nah ini makanya kami berharap, mudah-mudahan pesan kami kepada Pak Heldi dan Sanuji, jagalah amanah kami, jalankan sumpah jabatan sebaik-baiknya. Wah, wow, luar biasa. Oke. Tadi terputus ya, jebolan SD kan dulu sebelum sukses. Ya. Jadi mengantarkan kami sukses itu sampai jadi direktur, kami itu jebolan SD. Tapi setelah itu kan kami juga perlu. Kan perlu dukungan secara administrasi dan yang lain-lain, artinya sekarang ini kami memenuhi syarat itu dari setelah kami sukses gitu. Wow. Paham lah, wow. Untuk mendapat paket C dan yang lain. Oh iya. Wow. Itu kan, jadi jangan menganggap remeh kepada orang-orang yang latar belakangnya rendah. Iya. Gitu. Iya. Tadinya sih nanti waktu lain kali kita bahas sampai kurang-kurang gitu ya. Aku penasaran ya. Iya. Jadi kan penasaran kan tadi sahabat Lugas TV, coba sih. Bang, itu dekat lagi, benar nggak itu sama SD? Itu kamu saya. Oke, luar biasa. Nah, ini yang terakhir, closing statement dan tanggapan terhadap Lugas TV. Ya, terima kasih ya, dua kali dalam satu minggu ini ya, berapa hari kemarin kami, kemarin malam kami sudah melakukan juga tayang, bukan untuk mengkritisi, tapi selalu mengingatkan, bahasa mengingatkan. Kalau mengkritisi ini kayaknya seolah-olah oposisi ini. Terima kasih juga kepada Lugas ya, yang sudah Lugas TV sudah memberikan waktunya, tempatnya yang luar biasa. Mudah-mudahan ini jadi bahan informasi ya yang bisa disebarluaskan kepada publik. Mungkin mudah-mudahan juga terdengar oleh pemerintah, dan ini mudah-mudahan jadi suatu pemikiran yang positif yang bisa mungkin dalam diskusi ini bisa ditampung menjadi suatu bahan pemikiran yang untuk kita bersama-sama membangun Kota Cirebon. Terima kasih. Silakan Teh Haji.
closing statement dan tanggapan terkait Lugas TV. Lugas TV ini menurut saya adalah satu sarana informasi yang sangat baik. Amin. Kepada masyarakat. Amin. Untuk mencari solusi. Amin. Hari ini kami berbicara di sini, mudah-mudahan menjadi solusi. Solusi buat pemerintah dan solusi bagi masyarakat Cilegon. Lugas itu adalah solusi yang tidak berbelit-belit. Itu adalah solusi yang tidak berbelit-belit. Jadi gamblang. Gamblang. Gitu. Oleh karena itu saya apresiasi terhadap Lugas. Saya sekarang to the point karena yakin nanti Lugas akan jadi to the coin. Sukses ke depannya agar mendapatkan to the coin yang baik. Terima kasih tadi. Oke, Wan. Bu, ya. Udah lewat kita ini, Bu. Oh, iya. Nanti kalau lewat kan tambah lagi nih. Oh iya. Honornya kan? Kita akan habis sampai pagi juga. Bahkan profesi saya ke ini dua terbengkalai. Oh. Lawak juga, kan itu lawak. Besok-besok kita lawak. Makanya kan waduh kata saya, profesi saya dia bisa semua ini. Okay. Jadi sahabat Lugas TV, besok acara kita BBS, bincang-bincang sore, Ormas LSM Gebrak ya, yang sering demo menutup meminta menutup tempat hiburan malam. Ya, besok sejauh apa nanti kita besok akan tanya-tanya kepada Ormas itu. Dan BBM-nya adalah salah satu LSM juga nih, GPM ya, di Merak, di mana beliau memberikan beberapa mesin jahit untuk UMKM, untuk masyarakat. Nantikan sahabat Lugas TV acara kita besok BBM dan BBS. Oke, saya serahkan ke Pak Blakon. Oke, terima kasih banyak. Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada, sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan dengan narasumber kita. Semoga semua ini menjadi pencerahan buat kita semua. Di sini Pak Blangkon juga enggak banyak berkata-kata karena narasumber kali ini memang sudah hebat-hebat bikin Pak Blangkon merinding. Cuman hanya ada beberapa kata. Tuhan menciptakan makhluknya, beberapa makhluk, tapi hanya manusia yang paling sempurna. Tapi di dalam kesempurnaannya, manusia juga butuh tidur. Dan di saat mau tidur, semua manusia berharap mimpi yang indah. Cuman setelah mimpi, janganlah lupa bangun sampai jumpa. Kami akan merealisasikan ini.